Informasi berikutnya, lebih dari 50 petinju dari dalam maupun luar negeri bertarung di kompetisi tinju amatir bertajuk Rookie Fight. Ajang ini mampu menampilkan bibit-bibit petinju masa depan Indonesia. Untuk ketujuh kalinya, Total Boxing Promotion mengadakan acara Rookie Fight di Assembly Hall Jakarta Convention Center. Ajang ini diadakan untuk memberi ruang bagi petinju amatir menambah pengalaman dan mencari lawan tanding. Total ada 29 partai tinju amatir dari berbagai kelas berat badan. Salah satunya adalah Mahardika Eka Putra yang turun di nomor 69 kg. Mewakili Sasana Kasabox, pria yang akrab disapa Imo ini mengaku baru 6 bulan serius berlatih tinju setelah sempat menggeluti Muay Thai. Ia berhasil mengalahkan lawannya Muhammad dari Sasana Elite Boxing Malaysia di ronde pertama. Menurut gua ini acara Total Boxing itu ibaratnya pijakan lah buat petinju-petinju amatir buat step lagi kalau misalnya mau jadi pro. Jadi emang di sini tuh emang acara yang benar-benar untuk petinju-petinju amatir bisa nyari-nyari pengalaman sama orang-orang yang benar-benar emang passionate sama boxing juga gitu. Jadi menurut gua acara ini tuh ya bagus lah. Acara tinju amatir ini bisa membantu mempromosikan dan memunculkan minat olahraga tinju agar PB Pertina bisa menjaring petinju-petinju berbakat. Kalau dengan adanya Total Boxing begini, macam ini, pembibitan dan akan lebih meriah buatnya. Dan saya lihat ada beberapa dari hasil, ini udah ketujuh kali, saya lihat ada beberapa yang calon-calon kita untuk akan datang. Terutama kita sebagai tuan rumah Asian Games, tuan rumah. Mudah-mudahan salah satu atau dua dari hasil dari sini bisa terjun diikutkan dalam Asian Games. Acara tinju amatir ini ditutup oleh 5 partai tinju profesional dan perebutan gelar super featherweight 58,9 kg. Azalea Pinata, Jakarta.